Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 25. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa memberi makan oleh orang musliman akan orang muslim, yakni orang lain, bitibi nafsin, dengan senangnya jiwa, senang tidak terpaksa, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka menuliskan oleh Allah untuk dia yang ngasih makan orang lain, alfa alfi hasanatin, akan 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus oleh Allah anhu daripada dia, alfa alfi sayyatin, akan 1,000,000 kesalahan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan meninggikan oleh Allah, mengangkat oleh Allah bagi dia, alfa darajatin, akan 1,000 derajat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak ibu, keluarga besar majlis Masjid Quba yang mulia, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat wal afiat, dan diberikan taufiq Allah pilih kita untuk duduk-duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu, kajian kita pada pagi ini adalah tentang fadilah memberi makan kepada orang lain. Saudara, hidup kita di dunia ini harus memprogram untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Sebab itu adalah manusia yang paling baik. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di mata Allah adalah bukan manusia yang tahajudnya 1,000 rakaat, bukan manusia yang baca Qur'annya tiap hari 10 kali khatam, bukan manusia yang baca la ilaha illallahnya sampailah sehari 20,000, tapilah manusia yang punya nilai manfaat untuk orang banyak. Itulah manusia terbaik. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala datang ke Madinah, yang pertama kali Nabi sampaikan, dan terkagum-kagum pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam mendengar pidato pertama kali yang didengar oleh dia daripada Rasulullah, ayuhannas,
afsus salam wa at'imut ta'am. Nabi pesannya di antara pesan pertama itu, tebarkan salam, berilah makan kepada orang lain. Maknanya hiduplah bermanfaat, membantu orang lain. Sebab wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan banyak beri pertolongan kepada seorang hamba bila dalam diri hamba itu, di dalam hatinya ada niatan menolong, membantu orang lain. Itu pesan-pesan pertama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi memberi makan kepada orang lain itu adalah amaliah-amaliah mulia. Betapa Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu ardhah, sahabat sekaligus sepupu sekaligus menantu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinasihati oleh Nabi. Ali, kata Nabi, siapa saja orang yang memberi makan kepada orang lain, apalagilah Jumat. Jumat dia taruh di masjid tuh, kasih makan orang, bok-bok, kasih makan, memberi makan orang lain, yakni membantu orang lain, apa bentuknya makanan atau apa saja. Biti binafsin, dengan senang hati, ikhlas, girang, dia hidup harus bermanfaat untuk orang banyak. Ini kataballahu lahu alfa alfi hasana, ngasih makan satu orang doang, satu orang kita kasih makan, itu Allah tulis 1 juta kebaikan. Ngasih makan, makalah kita di rumah beli gula, ke pasar beli kopi, niatin di hati untuk orang lain. Kita punya guru, Mualim Syafi Adami itu ngajarin, kalau beli makanan, gula, kopi, niatin buat tamu. Niatin buat tamu. Tamunya kagak ada di rumah kita. Nggak ada tamu. Habis tuh kopi sama kita, dapat ganjaran. Niat mau ngasih minum orang lain. Kalau niatnya buat sendiri doang, kecil ganjarannya. Niatin buat orang lain, memberi makan kepada orang, itu namanya ajaran agama tuh hebat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap orang itu dia dapat ganjaran dari niat dia, bukan dari perbuatannya. Bisa aja perbuatannya enggak ada, tapi niat menghormati, niat berbagi kepada orang lain, itu menyebabkan Allah tulis 1 juta kebaikan. Gede ganjaran, gede. Dari situ akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebab apa? Sebab ada orang nitip sama kita. Nitip, contoh apa ya? Santunan yatim. Bapak-bapak, Pak Haji Karim nitip sama saya, ngasih duit berapa ya? 1 juta. Ini buat santunan yatim. Lalu kemudian enggak buat santunan. Kita buat jalan-jalan kemana? Kancol. Kira-kira tahu mau nitip lagi enggak? Mau nitip lagi enggak kira-kira? Kenapa enggak? Nah, Allah begitu.
Allah nitip itu rezeki kepada kita untuk kita membantu orang lain. Untuk lalu kita enggak, kita makan aja sendiri. Itulah yang membuat kita susah, karena kita buat sendiri aja, tidak ada niatan buat bantu orang lain. Enggak percaya Tuhan sama kita. Ini Pak ya, kalau dititipin rezeki yang di otaknya, saya rasa Haji Masa, kepala kakap Gerharaya, munculnya itu-itu mulu di otaknya. Ini Pak ya, ini orang. Kita lihat Allah. Jangan gitu. Haji Karim enggak? Oh enggak. Emang begitu saudara? Coba dipikir. Itu maknanya membantu orang lain. Allah tulis kebaikan banyak. Kenapa? Coba itu yang kita bantu. Ada orang menuduh, ini hadis palsu kayak begini. Keciri, ganjarannya gede. Aduh, nyirinya dari ganjaran. Ya Allah, banyak amalia kecil, ganjaran gede. Kenapa tuh sampai 1 juta? Ini urutannya begini. Kita kasih makan Pak Haji Karim. Lalu udah kasih makan, dia baca tasbih. Dia baca Quran. Dari nasi yang kita kasih dia, kan ada tenaga. Dia baca Quran, dia silaturahim, dia besuk orang sakit, dia ini. Apa enggak itu rentetan ganjaran? Maka itulah yang menyebabkan Allah tulis ganjaran jutaan. Karena daripada kita membantu orang, man a'ana, siapa orang membantu orang lain, maka dia dapat andil dari bantuannya. Kasih sarung sama orang, pakai sholat, pakai ini, pakai itu, bagus. Gede ganjarannya. Kasih baju sama orang, pakai, dapat ganjaran. Ini yang menyebabkan ganjaran tuh sampai jutaan. Membantu orang lain. Man at'ama musliman. Sampai dulu, ada seorang sufi besar di tahun menjelang abad kedua Hijriah, namanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ini sufi besar, hafal hadis ribuan, luar biasa, ulama besar, namanya menghiasi literatur-literatur sufistik. Dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak. Qala Ibnul Mubarak, kida, banyak. Macam-macam. Satu hari, Ibnul Mubarak, waktu beliau pergi haji, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis ini cerita, kalau tidak salah, takut sayanya salah, di kitab Qomi'ut Tughyan pada halaman menjelang terakhir tulisnya itu sama Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qomi'ut Tughyan. Cerita ini, Ibnul Mubarak waktu haji, selesai daripada ibadah haji itu, beliau banyakin tawaf. Dan memang bagi orang yang jauh ke Mekah itu banyakin tawaf. Jangan banyakin tahajud, jangan banyakin sholat sunat, banyakin tawaf. Kalau di Mekah orang jauh, tahajud mah di Maharta juga bisa, baca Quran di Maharta juga bisa. Tapi tawaf, coba aja kalau enggak percaya, 7 kali aja kelilingin Kuba nih. Iya gila. Gitu. Enggak bisa dia, tawaf itu kudu di Baitullah. Jadi dia banyakin tawaf. Tawaf. Lalu selesai sholat
asal saya tawaf, salat sunat tawaf gitu, wirid, tertidur saking lelahnya Ibnu Mubarak tidur. Dalam tidur itu dibilang begini, kemimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, ini dirujuk saja cerita itu dalam kitab itu, Qamiyatulian. Kata Nabi dalam tidurnya, Ibnu Mubarak, bila kau pulang ke Baghdad, nanti sampaikan salam saya kepada Barham, seorang Majusi penyembah api non muslim, sampaikan salam takzim dari saya, bilangin kepada dia bahwa Allah dan Rasulnya ridho bangga kepada anda. Begitu Nabi ngomongnya, Ibnu Mubarak mendusin, kaget, hadhihi ru'ya minasyaitan, ini mimpi dari setan, tidak mungkin Rasulullah ridho kepada non muslim, Rasulullah ridho bangga kepada non muslim, tidak, ini mimpi buruk. Orang kalau bening hati itu cepat mimpi ketemu Rasulullah. Kalau kita enggak usah, orang tua juga jarang, gondoruwa mul gondoruwa, mimpinya orang jelas. Kita jarak sama Nabi ini ribuan cahaya, ribuan cahaya. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi banyak, dia harus hijab ini, dia harus bongkar itu semuanya cahaya itu, sampai menembus ke Madinah. Dia tawaf lagi, tawaf, salat sunat tawaf lagi, tidur duduk. Dia zikir lagi, terkantuk lagi matanya. Ketemu lagi sama Nabi. Nabi bilang lagi, Bal'a Ibnu Mubarak, bila anda pulang ke Baghdad, sampaikan salam saya menuju Barham, bilang Allah dan Rasulnya redha kepadanya. Dia masih tidak percaya itu mimpi pas mendusin. Tidak mungkin Nabi redha. Kejadian ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Yang kata dia memunculkan dalam pikirannya, enggak mungkin lah, ini ngimpi, ini dari setan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Wong dalam mimpi itu di terakhir Nabi bilang, tinggalnya di Anu, kampungnya Anu. Nabi sebut. Tahu Nabi. Nabi tahu. Kalau kita pengen disebut-sebut Nabi, ya baca salawat. Kalau orang baca salawat itu disebut sama Nabi. Wong ada malaikat yang keliling, nyampein, Muhammad, ya Rasulullah, ni umatmu si fulan, mengucapkan salawat salam kepadamu. Nabi tahu, fulan bin fulan, kita, nama ayah kita, disebut-sebut sama Nabi. Coba kita jadi ayahnya, betapa bangganya kita, nama kita disebut-sebut di hadapan Nabi karena anak kita rajin baca salawat. Apa gitu? Terus bagaimana itu Nabi ketika dapat? Ya enggak repot-repot, matahari aja satu enggak repot-repot, orang sedunia cukup. Enggak repot untuk menyinari si fulan-fulan-fulan. Singkatnya Ibnu Mubarak, kemudian itu hadhihi ru'ya shadiqah,
ini mimpi benar, enggak mungkin mimpi bohong, benar ini. Singkatnya sesudah dia pulang daripada haji ke Baghdad, dicari orang yang dimaksud oleh Nabi, Barham, seorang non muslim. Dilihat dari dandanannya, Majusi, penyembah api. Ketika dicari, seorang kakek-kakek ternyata pakai tongkat. Pas ditanya, kebetulan sama orangnya nanya, ketika ketemu kampungnya di Baghdad, iya saya orangnya, Barham. Lalu kata Ibnu Mubarak, kan bingung ya, non muslim bagaimana? Ditanya, apa amalan yang kamu kerjakan dalam hidup di dunia ini yang kamu menarik menurut kamu, artinya paling menyentuh, paling wah dalam diri kamu? Kata dia, enggak ada, kecuali saya ini kaya raya, banyak duitnya, dan anak saya banyak, ada 9, laki 4, perempuan 5, dari 2 biang. Kata dia, biang pertama 8, biang yang kedua 1, 8 itu 4, laki 4, perempuan 4. Maka waktu saya mau jodohin anak saya yang perempuan, saya cariin yang setara dengan saya, keningratannya, bebet, bobot, bibit, begitu, kekayaannya, kecantikannya. Nggak ketemu saya di kampung saya ini yang setara dengan saya. Karena saya nggak ketemu, saya kawinin aja anak perempuan saya sama anak laki-laki saya, kata dia. Habis nggak ada, nyari-nyari, akhirnya adiknya dikawinin dengan kakaknya. Kata Ibnu Mubarak, hadza haramun indana, ini mau dosa dalam agama kami Islam, tidak boleh saudara kawin sama saudara, tidak boleh. Tapi dia masih bertanya di hatinya, Ibnu Mubarak, Rasul kirim salam redo di bagian mana? Awa ghaira dalik, adakah yang lain? Cerita lagi anaknya, intinya 4 anak perempuannya dikawinin sama 4 anak laki-lakinya. Haram dalam Islam, haram. Awa ghaira dhanik, ada enggak yang lainnya? Dijawab, ada. Saya undang rakyat, warga-warga undang gratis pesta rakyat. Saya taruh teh botol cap topi miring, semuanya saya taruh, orang pada mabok-mabokan dan joget-jogetan. Wah, ini haram dalam Islam. Artinya dia menyampaikan, saya berbagi orang yang penting pada mabok di tempat saya. Begitulah.
Dia bingung. Ibnu Mubarak nanya terus, awa ghaira dhalik, ada enggak yang lain? Ceritain. Sampai dia bilang, ada yang paling menarik. Paling menarik. Mahia, apa itu? Dijawab, saya punya anak bontot perempuan. Kan anaknya 9. 5 perempuan, 1 laki. Saya punya anak bontot perempuan. Cakep. Cantik. Saya cariin jodohnya. Yang sekufu. Nggak ketemu. Nggak ada yang sepangkat dengan saya. Akhirnya, daripada nggak ada, saya kawinin. Kata dia, saya kawinin. Habis nggak ada. Nyari anak, udah habis anak. Udah dikawinin sama anaknya. Akhirnya saya nikahi nama saya. Kata Ibnu Mubarak, hadza haram indana. Ini di kami, di Islam, haram. Ayah ngawinin anaknya sendiri. Tidak boleh menikahi anak sendiri. Awa ghaira dhalik, ada enggak yang lain? Dia ceritain. Kami undang pesta 3 hari 3 malam. Semua orang gratis makan. Yang kaya dulu. Terus sampai yang miskin 3 hari 3 malam. Saya undang. Cuman di saat malam bulan madu saya dengan istri saya yang itu adalah anak saya. Saya mau tidur, udah di kamar. Ada perempuan. Seagama dengan kamu, begitu. Seagama. Dia bawa lampu. Bahasa kita orang obor zaman dulu tuh, lampu tok-tok. Lampu kayak dari kaleng susu bendera itu dibuatin. Lampu. Orang dulu begitu. Apa namanya, Ustaz? Lampu sempor ya. Iya. Lampu begitu tuh. Jadi dia deket bawa lampu. Begitu. Dia kemudian itu deket rumah saya dimatiin. Habis itu nyalain lagi. Saya intip sampai saya mau bersehubungan, enggak jadi. Liatin orang, entar lagi. Datang lagi. Bawa lampu. Tuh perempuan ngomong bergumam, enggak jadi lagi. Ternyata dia waktu di depan rumah tuh ngomong, Tuhan, kemana lagi saya ngasih makan buat bocah-bocah? Apa saya harus jual diri dosa? Saya mau minta bantuan. Ini non-muslim. Apa iya saya harus minta bantuan kepada orang non-muslim? Saya kan muslim ya Allah. Enggak jadi lagi. Tapi balik lagi. Bingung. Enggak jadi lagi. Balik lagi. Pulang lagi, anaknya nangis, mak, perih mana? Keluar lagi. Enggak tega. Ibu begitu. Kalau perutnya kosong, dirinya masih kuat. Tapi kalau anaknya udah nangis, sudah enggak tega. Sampailah kata Barham. Saya dengerin dari balik bilik. Ada apa ini? Hadihi jasusah. Jangan-jangan ini mata-mata maling ini. Mau nyolong dia. Begitu. Saya dengerin. Ada apa ini? Coba saya ikuti. Diikuti. Sama dia lewat pintu belakang.
lewat gang-gang, masuk rumah. Tidaklah jauh dari rumahnya dia, hampir tujuhlah rumah. Seorang janda punya anak, 6 punya anak. Dia dengerin, "Bu, mana makan?" Dia ngomong dalam dirinya, "Masa ya saya minta kepada non muslim bantuan, saya kan muslim." Pahamlah bro, ini bukan mata-mata maling, ini adalah seorang tetangga saya, beda agama dengan saya tapi lagi kesusahan. Dia jaga kehormatan agamanya, tak mau minta kepada orang lain yang bukan seagama. Akhirnya dia pulang, diambil makanan yang banyak, sisa-sisa pesta. Dia bawa beras, suruh anak buahnya. Dia bawa duit, makanan pesta yang banyak. Dianterin sama dia, dibawa ke rumah janda yang miskin ini, anak 6. Baru segini dia bercerita, kata Ibnu Barak, "Hadza wa hadza, ini dia ditanya, "Ini dia apa?" Karena Baram tak tahu, "Ini dia apa?" "Saya ini baru pulang haji. Saya tawaf. Saya bingung, ngimpi ketemu Nabi. Suruh kirim salam sama engkau. Nabi bangga dan Nabi redha sama engkau. Allah redha, Nabi bangga sama engkau. Dan saya suruh nyampein salam ini dari Rasulullah kepada engkau." Maka kemudian itu, mendengar itu, cerita panjang Ibnu Barak pengalamannya dia dengan haji dan ngimpi ketemu Nabi yang bukan sekali, dan pesan kirim salam dan nyampein bahwa Nabi bangga sama dia. Itu kemudian akhirnya dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mati habis baca syahadat, meninggal dunia. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam catatan cerita itu, Ibnu Mubarak akhirnya ngurusi jenazah, cakep, meninggal husnul khotimah. Dari kecil non muslim, pas wafat muslim. Kita tidak tahu dari kecil kita muslim, apakah kita meninggal iman Islam ada di dada, wallahu a'lam. Tapi kita minta sama Allah, dengan sebab kita duduk di majelis-majelis ilmu, baca salawat dan seterusnya, Allah tetepin iman Islam sama kita. Saudara dimandikan oleh Ibnu Barak, solatkan, kafanin, kubur. Pidato terakhir dalam rangka penguburannya, Ibnu Mubarak berpidato, dan ini menjadi bahan pidatonya Ibnu Mubarak kemana tempat sesudah kejadian itu. "Ayyuhal muslimun, wahai muslim,
Dermawanlah, beri makan orang lain, bantu orang lain semampu anda. Sebab karena kedermawan ini, fa inna saha wal it'ama, sesungguhnya kedermawanan dan memberikan makan, yunqilu darajatal a'da ila darajatil ahibba, bisa memindahkan dari derajat non muslim seumur-umur ampe kakek-kakek, pindah Allah robbah menjadi muslim. Dan ngeri bila kemudian kita jadi muslim, jangan sampai pada satu cerita berikutnya ada seorang muslim marah-marah kepada anaknya yang mendoakan tetangganya dapat hidayah digampar oleh bapaknya. Anaknya doain, moga tetanggaku yang belakang rumah diberi hidayah, digampar ampe berdarah sama bapaknya. Digampar depan rumah tetangga belakang non muslim, tapi baik banget tetangga belakang. Baik sekali. Dibantu sekolah. Sampai kakaknya SMA dibantu semuanya. Bantu. Makan beras kasih sekarung sebulan. Non muslim bantu. Si anak itu dari SMA, SMP, SD. Yang SD, saat Ramadan, dia dengar dari guru, kan ada pengajian Ramadan tuh, pesantren kilat namanya. Gitu. Artinya kayak kilat, sebentar Ramadan doang, yang penting ngerasain pesantren dah. Begitu, walaupun tidur doang. Jadi dia pesantren kilat Ramadan, dia dengar dari guru yang bimbingannya, orang kalau tidak Islam mati masuk neraka. Sebab Islam itu adalah ibarat sekolah pendaftaran. Walaupun kita ikut kuliah sampai 4 tahun, waktu universitas bagi ijazah, kita minta ijazah, enggak bakalan dikasih. Walaupun kita paling rajinnya, masalahnya kita kagak daftar. Enggak bakalan dikasih. Non-muslim, mau baiknya kayak apa, kalau dia tidak bersyahadat, mati masuk neraka. Kata guru pembimbingnya waktu di pesantren kilat, ini anak yang SD, cewek, dia ingat sama tetangga belakang rumahnya. Aduh, belakang rumah itu baik banget, nyekolahin saya, kakak saya beras dibantu tiap bulan. Kasihan sekali dia, non muslim, baik, meninggal nanti masuk neraka. Maka kemudian itu pulang dari pesantren kilat, dia ngobrol sama kakaknya yang SMP sama yang SMA. Pas ngobrol, dia ngajak doa mumpung puasa, nanti sore mustajab doanya orang buka puasa tuh mustajab. Jadi kita sore-sore nanti pas menjelang buka
kita doa bersama-sama supaya tetangga belakang kita dapat hidayah. Begitu diceritakan oleh si SD ini yang adik bontot sekelas tentang bimbingan yang didapat di hari itu dari pesantren kilat. Kedengeran oleh ayahnya kalau dia mau doain tetangganya yang belakang rumah dapat hidayah, digampar sama ayahnya, cebret ampe berdarah. Lalu anaknya yang SMP SMA bertanya, salahnya di mana? Kenapa Bapak gampar? Saya tidak redo bila Anda doain dia dapat hidayah Islam. Saya enggak redo. Salahnya di mana? Dia udah baik. Ceritain orang non-muslim baik kayak apa. Kalau kemudian meninggal agamanya tidak Islam, masuk neraka. Apa enggak ini bentuk kasihan ya? Jangan, saya enggak redo. Kenapa? Noh, depan rumah muslim kaya pelit. Kanan rumah muslim kaya pelit. Noh, samping kiri muslim kaya pelit. Lu biar dia pelit, kita mati. Jangan sampai kita ngadepi tetangga sampai kayak begitu. Oh no, muslim pelit. Kalau dia sampai Islam lagi pelit, dari mana kita makan? Dari mana kita makan? Muslim kaya pelitnya kayak begitu. Nggak lihat dia. Buat Agustusan aja berapa aja dikeluarin. Buat satu dan yatim aja pura-pura merem. Ngeri kita. Jangan kamu doain. Dia bukan gampar, bukan enggak setuju hidayahnya. Dia trauma dengan tetangganya yang muslim yang tak peduli. Dia tidak dengar pesan Nabi daripada kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Aliyu man at'ama musliman bitibi nafsi kataballahu lahu alfa alfi. Siapa orang kasih makan orang lain? Si makan. Allah tulis 1 juta ganjaran. Kasih makan. Jumat kayak kita. Sembok taruh di masjid. Taruhnya. Kasih makan orang lain. Dan itu luar biasa. Jangan sampai kita ngalami ada ayah anaknya doain tetangganya dapat hidayah, marah-marah ampe gampar gara-gara dia punya tetangga muslim pelitnya luar biasa. Dia khawatir kalau jadi Islam takut pelit lagi. Itu yang dia marah. Itu yang dia marah sama anaknya. Jangan sampai ada kayak begitu sama kita. Imam Ali dinasihati, tapi bukan buat Ali doang hadis ini, saudara. Buat kita. Siapa yang mau ngamalin kalau bukan kita? Pesan Nabi. Man at'ama muslim. Kasih makan muslim. Kasih makan. Itu ngasih makan. Bagaimana kalau dia ngasih cara buat dia makan? Nolonginlah kalau kita jadi pejabat. Ayo kerja, kerja. Bantuin. Ngasih makan aja gede ganjaran. Yang disebut ikan. Gimana kalau ngasih pancingnya? Ngasih pancing. Ngasih pancing. Syekh Al-Burhani, ulama besar dari Damaskus, Syria, Damaskus,
bercerita dari ayahnya pengalaman seseorang tukang gali kubur. Tukang gali kubur bercerita, dia suruh gali, "Pak, ada seorang ibu datang kepada dia, tolong galiin ini kuburan." Dia tukang gali kubur. "Ada orang meninggal." "Baik." Digali. Selesai. Jenazah di bawah. Apa dikata? Dia turunin. Taruh jenazah. Dibukakan hijab. Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kuburnya jadi taman surga, dibawa turun ke bawah loh. Jenazahnya dibawa oleh malaikat ke tempat yang indah sekali, dari bawah dia lihat. Dibawa ke raudhah min riyadil jannah. Dia ampe pingsan melihat keajaiban itu. Sampai kemudian diangkat, ditanya, "Kenapa? Ini luar biasa nih orang. Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah." Kemudian daripada itu, tidak berapa lama lagi datang lagi tuh perempuan itu juga. Dia bilang, "Pak, gali lagi. Satu ada yang meninggal." Maka dia gali lagi. Torong ditaruh di sampingnya yang kemarin. Jangan jauh tempatnya. Baik. Dilihat sama itunya. Waktu diturunin, dibawa ke taman yang luar biasa indahnya. Lebih indah dari yang pertama. Lebih indah. Itu mah bukan dia doang, banyak yang lihat. Akhirnya dia kejar itu si ibu. "Itu siapa yang meninggal? Ente minta kuburan sama saya tuh. Anak saya. Yang satu anak saya juga." Luar biasa. Barakallahu fik. Anda berkah. Berkah bagaimana? Kalau boleh saya tanya, amalannya apa? Ente bilang berkah ini apa? Diceritain. "Ya Allah, saya turunin kuburannya. Dia dibawa ke taman surga. Saya lihat dengan mata kepala. Yang satunya belakangan lebih lagi." "Ma amaluhuma?" "Apa amalannya?" Dibilang kata si ibu, "Yang satu, yang pertama itu mondok, mondok dia, mondok belajar ilmu agama, ngapalin Quran, tapi saudara jangan ini ngapal Quran ini, radikal katanya." Yang begitu zaman akhir. Jadi saudara ngapalin Quran, ngapalin Quran, mondok. Terus yang satu apa? "Yang satu ngasih makannya dan membiayainya." Dia nangis. Kala itu si penggali kubur Al-Hafar namanya, umurnya 50 tahun. Dia datang ke Masjid Damaskus sama kiai. "Kiai, saya pengen ngaji." "Umurmu berapa?" "50 tahun." "Mau bisa apa 50 tahun baru mau mondok? Bagaimana kejadiannya?" "Dia, dan pokoknya saya mau ngaji."
Saya pengen kuburan saya jadi raudhah min riyadil jannah. Saya mau duduk ngaji sebisa saya, biarin mau jiping-jiping dah. Jiping itu apa ya? Ngaji kuping. Jidur enggak apa-apa. Begitu. Yang penting saya mau ngaji. Serius. Dia ngaji ngapalin jurumiyah, ngapalin ini, ngapalin itu, luar biasa dia ngaji, nyatet segala macam, sampai jadi alim besar. Alim besar. Memberi makan orang biasa aja, muslim biasa, gede-gede. Apalagi bantu tuh. Apalagi dia yatim. Belajar. Wah, udah dah. Ganjaran enggak kayak itu. Bukan sekedar ganjaran, wa maha anhu alfa alfi syai'ah. Allah hapus 1 juta kesalahan. Ya, kesalahan kita banyak. Nanti yang ngasih makan itu yang bakal bela. Ya Rab, jangan masukin dia ke neraka. Orang miskin, saudara, sama orang kaya, masuknya itu ke surga duluan orang miskin. Duluan. Saudara pengen miskin, pengen kaya? Enggak ketemu. Saudara bagus, minta kaya. Iya. So, iya. Minta kaya. Jangan kebalik, jangan. Ngapain orang miskin itu di surga duluan? Ngapain? Itu yang kita harus pahami. Biar saudara jangan minta jadi orang miskin. Terus si miskin duluan itu nungguin di pintu surga, enggak masuk, enggak. Benar. Enggak masuk. Di halaman surga duluan. Dia nunggu mana dulu yang kaya-kaya yang bantu dia. Enggak boleh dia ada di neraka dia. Kalau dia masuk surga dia bakal nanya, "Pajianmu mana?" Emang apa kata Allah? Dia ngasih sarung sama saya, sholat saya bisa, saya sarungnya dari dia. Saya sholat jadi sebajunya dari dia. Jangan sampai dia di neraka, saya surga, lo saya bisa sholat saya gara-gara dia. Masa dia di neraka? Maka itu yang kaya yang tukang bantu, surga. Surga. Karena yang miskin pada baris, siapa yang dulu pernah bantu dia di dunia? Siapa yang dulu pernah bantu dia di dunia? Ditarikin. Yang ngasih makan dia, yang ngasih baju dia, yang nolongin dia. Syafaat minal fuqara wal masakin. Pembelaan. Dia mau bela. Mau bela. Berbahagia orang yang punya rezeki lebih lalu membantu. Bantu orang lain. Bantu sarana pendidikan umat. Bantu apa saja yang baik-baik. Itu manfaatnya besar. Allah hapus kesalahan kita di dunia saja. Kita banyak salah ngadepin hakim, tapi punya pengacara O.C. Kaligis, Hotman Paris, bisa lolos. Dua-dua. Bagaimana di akhirat ngadepi Allah dengan dosa kita yang banyak, bila pengacara kita ribuan, karena kita dulu di dunia banyak bantu orang. Dia bakal bela kita. Fa insya Allah akan lolos kesempatannya jauh lebih banyak, karena banyak yang bela. Inilah man at'ama musliman. Inilah membantu orang lain. Wa rafa'alahu alfa darajah. Allah tinggikan derajat bantu. Tapi saudara, hendak membantu namanya bakhil, pelit. Tapi itu buruk. Ada yang lebih buruk, namanya syahih,
Raja pelit. Raja lagi pelit aja buruk, apalagi raja pelit. Ini minuman punya saya, umpama. Ini punya saya. Lalu diminta oleh Pak Haji Suryadi. Saya minta dong. Enggak, saya kasih. Enggak mau saya. Saya bagi. Itu namanya saya bakhil. Namanya saya pelit. Tapi yang kedua, ini minuman punya saya. Diminta sama Pak Haji Suryadi. Lalu Pak Haji Karim bisikin, jangan Ustaz, orang kaya begitu dibantu. Gak usah. Begitu. Gak usah. Ini bahasa begitu tuh namanya raja pelit. Punyanya bukan. Ada orang mau bantu, kagak kas. Itu namanya raja pelit. Bukan punyanya, orang lain pengen bagi, tidak boleh. Raja pelit. Jangan dia mah, jangan bantu. Begitu. Itu namanya raja pelit lo, bukan punya dia. Baru dia bantu kan. Begitu, udah dia kagak bantu. Orang mau bantu, kagak kasih. Ini paling parah dalam agama. Paling parah. Paling parah. Sahih. Maka kata Nabi, salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan banget, cepat binasanya. Salah satunya syuhun mutar, raja pelit yang dituruti. Kalau kita nggak bisa bantu, orang bantu, cakep. Itu ada orang bantu. Mana? Kasih tuh masjid tuh kurban. Maksudnya nggak begitu. Gak usah. Ya, udah lu kagak ngorban. Orang mau ngorban ngasih kagak boleh. Ada nggak model begitu tuh? Yang mana orangnya? Enggak masuk. Sopik di luar ini. Yang enggak masuk ini. Saudara, ini memberi makan itu besar. Daripada makanan busuk, bagi. Jangan nunggu susah. Ada kebakaran baru keluarin baju, bagi baju. Jangan, nunggu susah namanya. Itu akhlak buruk. Bagus. Ada yang lebih bagusnya. Jangan nunggu dia butuh. Kasih aja. Baju kita, ini kayaknya rajin ke masjid. Sarungnya ngeper-ngeper. Ngeper sarungnya. Kelamaan. Lu ada pernya. Kasih. Maka beberapa masjid tuh yang nurut kami ajarin, Ramadan bagi sarung. Khotib ada berapa di masjid ini? Keluarin dana masjid. Buat apa? Simpan di bank. Pakai Cina aja yang make. Ngenakin dia. Duit dari kita. Kalau ada muslim kaya bikin bank masjid Indonesia, dana masjid kumpul di situ tuh. Manfaatnya jelas, yang ngerjain juga muslim nantinya. Ini duit masjid itu mana-mana nih, triliunan duit masjid. Tapi Islam diskriminatif di bumi ini, susah banget Islam, ampun banget di bumi ini. Muslim kayak sampah banget di negeri ini, luar biasa perlakuannya. Sama Islam dikit-dikit radikal. Sama Islam. Padahal yang membuat ini bangsa merdeka muslim, teriakannya Allahu Akbar. Tapi Islam tidak dihargai. Kurang penghargaannya. Ini punya negeri. Sampai ribut itu Minang lagi sekarang. Jadi ribut.
Ini repotlah kita. Bantu yang kita bisa bantu. Apa aja? Jangan kita jadi raja pelit. Kita bagi sarung kita, baju kita yang gak kepake itu, jangan ditumpuk-tumpuk di rumah. Beli lemari lagi buat baju bekas. Baju zaman SMA masih ada. Buat apa? Bagi. Nunggu mati baru dibagi. Dikit ganjarannya. Mau masih hidup, bagi. Ini kayaknya orang rajin ke masjid, kasih. Pengurus-pengurus masjid itu kita ajari, kasih itu otim, antu, yang murah, begitu. Sampai ada otim, alhamdulillah guru, saya dikasih BHS, apaan? Boleh hasil sedekah? Atlas mereknya, kok BHS merek Atlas? Boleh hasil sedekah, begitu. Dari mana? Masjid, begitu, gitu. Banyak dalam masjid itu, kasih otim. Buat dipakai sholat, dapat ganjaran, amalnya bagus, bagus, siap, manfaat, biar ganjaran gede, biar ganjaran, kasih makan. Man at'ama muslimah, siapa kasih makan? Saya amelin di sini, anak-anak tuh, kaum muslimin, mondok, samping rumah tuh, ada 30-an, gratis, saya kasih makan. Wong gede ganjarannya Nabi yang nyuruh gede kan kasih makan pagi siang malam bareng gitu. Makan makan aja gratis gitu. Kita tempe-tempe, kita tahu-tahu ya seadanya bareng makan makan kasih makan. Ngasih makan anak jalanan aja gede, apalagi ngasih anak muslim ngaji lagi gitu, gede ganjaran. Lah kita orang enggak punya ganjaran, dosa banyak ya, bagaimana ya, kita harus nyari-nyari ganjaran buat nyelamatin kita di akhirat. Nyari ganjaran, makan, saya makan, bantu sebisa kita. Prinsip akhirnya, kalau kita tidak bisa nyenengin, jangan nyusahin. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan mencela dan menghalang-halangi orang yang membantu. Sebab itu raja, raja pelit namanya. Sahih bahasa Arabnya. Dan Allah tinggikan orang yang ngasih makan itu, derajatnya tinggi. Siapa orang pengen derajatnya tinggi? Siapa orang pengen dosanya diampuni? Siapa orang yang pengen dikasih ganjaran kebaikan? Bantu orang lain. Minimal kasih makan. Ndak kuat santunan yatim 10 muharam permen, permen. Relaksa. Nih. Bagi, bagi. Nyenengin sebisa kita. Bagus. Tuma ya Allah. Ada orang tua didik anak belit banget. Anaknya dia bagi permen sama tetangganya. Jangan bagi. Ibunya begitu kurang ajar tuh. Istrinya siapa tuh yang begitu tuh? Dia bagi sama temennya. Diomelin. Diomelin. Jangan. Itu gak bagus. Omelin. Jangan. Anaknya bagi. Bagus. Bagus, iya. Nah, kalau punya permen, bagi temennya. Itu didorong. Jangan pelitnya dididik, kagak dididik aja udah pelit, apalagi dididik. Wah, udah raja pelit nantinya ini. Ya udah, segini aja nih. Shadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah. Allah beri kita iman Islam. Allah beri kita kekuatan untuk kita bisa berbagi. Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang banyak. Untuk ibadah kepada Allah dan dalam rangka ngamalin hadis-hadis dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Hidup kita mulia, dunia dan akhirat kita, Allah anugerahi kita anak keturunan yang solehin dan solehat. Dan Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.